Start News. Start News, jendela informasi Anda. Akibat longsor, jalan ke Ulu Pungkut belum bisa dilewati kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Saya Ara Siregar siap menyajikan rangkuman berita terbaru untuk Anda. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal, 3 hari terakhir menyebabkan tanah longsor menimbun jalan provinsi menuju kecamatan ini. Akibatnya, sejak Sabtu 12 Oktober 2024 kemarin, jalur ini tidak bisa dilewati kendaraan. Agar lalu lintas dari Kota Nopan ke Ulu Pungkut dan sebaliknya lancar, UPTD Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor pada Minggu 13 Oktober 2024. Lantaran banyak titik longsor, pembersihan diprediksi tidak selesai pada hari itu. Camat Ulu Pungkut Asrul Sani mengatakan ada 6 titik longsor mulai dari Desa Hutarim Baru 2 titik, Desa Tolang 1 titik, Muara Sabut 1 titik, Simpang Duhudolok 1 titik, dan Desa Hutapadang 1 titik. Kendaraan roda 2 dan 4 tidak bisa lewat mulai Sabtu sore. Selain itu, kata dia, aliran listrik juga terputus lantaran tiang listrik jatuh tertimpa material longsor. Kendaraan menuju Ulu Pungkut tertahan di Desa Huta Pungkut, Kota Nopan. Warga yang pulang belanja dari pasar Kota Nopan terpaksa menginap di rumah famili karena tidak bisa melewati jalan tersebut. Asrul menambahkan mulai Minggu 13 Oktober 2024 pagi, petugas menggunakan alat berat sudah bekerja di titik longsor. Namun pembersihan material longsor diperkirakan tidak selesai pada hari itu. Selain hujan yang masih mengguyur, material longsor yang jatuh tidak hanya tanah, tetapi juga batu-batu besar yang mengakibatkan alat berat kesulitan mengangkatnya. Hidayat, pegawai UPTD Dinas PUPR Kota Nopan, membenarkan alat berat sudah bekerja di lokasi, namun warga Desa Hutarim Baru meminta pembersihan dilakukan pada Minggu pagi karena ada beberapa kuburan warga yang ikut longsor. Reporter Rokot Husda Lubis melaporkan untuk Start News. Demikian sajian berita aktual edisi hari ini. Untuk informasi selengkapnya dari Start News, Anda bisa mengaksesnya di portal berita online kami di www.startnews.co.id. Saya Ara Siregar dan segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.